Payan, penting siri. Payan pun ada ka, perempuan. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih, dilanjut. Yang menentukan tanggal pelaksanaan upacara adat akhirat Kalumpuang pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelah Idul Adha. Selanjutnya, oleh Imam Longbasi dari Matawang, Karen Bonteman Nape, Sultan Hasanuddin, Tumenanga, Ribandak Pangkana, Raja Goa ke-16, tahun 1653 sampai 1669, dengan nama besaran Islamnya Muhammad Bakir, oleh dunia internasional dikenal dengan gelar Ayam Jantan dari Benua Timur, dan bangsanya menganugerahkan Bintang Mahaputra, Pahlawan Nasional. Beliulah yang menata upacara adat yang sangat diyakini dan dihormati masyarakat Goa karena bersifat ritual dan sakral. Pelaksanaan upacara adat ini ditempatkan di Istana Bala Lumpua Sundinasa atau Istana Raja Goa yang didiami oleh Iman Mimahi Dematika Karan Yonto Lompo, Sultan Muhammad Pahir, Raja Goa ke-35, dan Andi Ijo Denmat Tawang, Karai Lalola, Sultan Abdul Qadir Aiditin, Raja Goa ke-36. Pelaksanaan upacara adat ini tahun ini diselenggarakan oleh Raja Goa dan didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Goa. Tata urutan acara Acirat Kalumpuang. Upacara adat Acirat Kalumpuang adalah salah satu acara adat bersifat ritual dan sakral yang sangat diyakini dan dihormati masyarakat Goa, yang inti kegiatannya sebagai berikut. 1. Aleka Jene. Upacara Aleka Jene pengertiannya menjemput, mengambil air dan mengantar air berdua. Kegiatannya pada saat matahari sekitar sekitar antara jam 7.30 sampai dengan jam 9. Maka dilakukan kegiatan awal memohon doa kepada Rabbul Jalil dan bersalawat kepada Nabiullah seraya meminta restu kepada leluhur. Selanjutnya rombongan dengan segenap perangkat upacara beranjak meninggalkan istana diiringi irama gendang tuntung Pak Bali menuju Bumu Lokua atau Sumur Bertuah yang terletak di sekitar kompleks makam Sultan Hasanuddin di antara Masjid Tua Katangka, melewati Batu Tumanuruna atau Batu Palantiran yang dipergunakan sebagai tempat pelantikan raja-raja tua yang berada di Taman Lama. Pelarian air di Bumu Lokua mempergunakan tiba yang bahannya terdiri dari unsur alam yang bersifat nabati. Di samping Bumu Lokua terdapat juga 3 buah sumur bertuah yang memiliki fungsi tersendiri, dan konon kabarnya di dalam riwayat pengukuran misal, air Bumu Lokua dipergunakan dalam pembersihan dan pencucian atau alami Kalumpuang. B. Air burung barangnya dipakai untuk kesaktian dan ketebalan. C. Air burung biswa dipergunakan untuk pengobatan. Sebelum rombongan menjemput kembali ke Istana Raja Goa, air diarak mengelilingi 3 kali batu tumaruna. Setibanya di istana, sebagian dituangkan di wajan untuk bahan apasi dan selebihnya disemayangkan di Istana Bala Lumpua untuk dipergunakan pada acara Alani Kalumpua. 2. Amolon Teo. Upacara Amolon Teo
adalah suatu upacara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan ajaran syariat Islam yang bermakna sebagai penanggal dan penolak bala, khususnya bahaya yang berhubungan dengan darah, sebagaimana penuturan yang disepakati secara harusnya lewa itu kalau lora gitu kalau lora gitu lewa penuturannya dimulai pada posisi matahari Akban Mino atau pertengahan bumi, dilakukan apasilitedo atau mensucikan kerbau, kemudian aparuitedo atau perlakuan khusus pada hewan kurban, yang selanjutnya hewan kurban diarak oleh rombongan mengitari area istana dan setelah itu dimasukkan ke dalam tempat khusus penyembelihan untuk disembelih dan bagian darahnya dipada dan disemayangkan untuk bahan upacara Al-Yalir Sekalengkur, serta kepalanya diperuntukkan pada upacara Api dan Legi. 3. Api dan Legi. Pada upacara Api dan Legi, pengertian harfiahnya adalah persembahan sesajen pada leluhur yang diantar dengan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat posisi matahari kembali ke peraduannya, sesudah salat isya dan takbiran, di mana upacara ini khusus dihadiri oleh kalangan keluarga raja. Al-Lamiri Kalumpuan. Upacara Al-Lamiri Kalumpuan yang artinya Anyosoro atau pembersihan benda-benda utama pusaka kerajaan, dan selanjutnya dilanjutkan acara menimbang menakar benda pusaka milik kerajaan. Upacara ini adalah merupakan acara inti dari segala rangkaian acara Acara Kalumpuan yang oleh masyarakat Goa memberikan arti tersendiri atas pelaksanaannya. Anyosoro diartikan untuk meluluhkan segala sifat kejelekan manusia. Al-Lamiri adalah menanamkan keyakinan akan kesucian, dan Anjibang adalah pertanda baik buruknya tingkat kehidupan rakyat di masa depan dan berhasil tidaknya hasil buruk, ditentukan dari berat ringannya hasil penimbangan benda-benda kebesaran kerajaan Goa pada upacara adat Acara Kalumpuan. Bagi masyarakat Goa yang sangat dihormati dan dibesarkan sebagai suatu acara bersifat ritual dan sakral yang mengandung makna mengagungkan kebesaran Allah atas segala limpahan rahmat karunia kepada hambanya, seraya mengenang dan menghargai para leluhur yang telah mewariskan peradaban budaya agung bagi selanjutnya. Mempererat ikatan batin dan emosional pemerintah dengan masyarakatnya dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat khasanah budaya Bhinneka Tunggal Ika sebagai aset pengembangan wisata dalam membangun Kabupaten Goa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli satri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yassirallah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wakil Bupati Goa beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Goa yang hadir beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dandim 1409 Goa, Bapak Kapolres Goa beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kajari Goa,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Goa, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Goa beserta Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Andi Umawa Sido Raya Mambara beserta Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, para staf ahli, para asisten, para pimpinan SKPD untuk pemerintah Kabupaten Goa yang saya hormati dan saya banggakan, para keluarga dan saya banggakan, keluarga besar Kerajaan Boni yang saya hormati dan saya banggakan, keluarga besar Kolom Bangkeng, Bapak Rizal Katuna beserta Ibu, ini mertua saya ini Pak. Kakak saya menikah dengan anaknya beliau, jadi beliau adalah bapak mertua saya juga. Terima kasih atas kehadiran. Yang saya hormati dan saya banggakan, para tokoh agama, para tokoh adat, para keluarga-keluarga kerajaan yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para camat, para tokoh perempuan, para tokoh pemuda, tokoh atau mewakili tugasnya yang mereka hadirin, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka acara kerumpuan yang kita laksanakan di bawah rumpuan. Lalu kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita bisa bersyukur pada Allah. Kita patut bersyukur pada Allah. Hari ini kita hadir semua di tempat ini tiada lain memiliki tujuan yang sama, memiliki cita-cita yang sama, yaitu bagaimana melihat wilayah Kabupaten Goa dan juga kita mampu menjaga adat, budaya, tradisi yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Hari ini kita buktikan bahwa tidak ada yang berat kalau kita mampu mengarunginya secara bersama-sama. Tidak ada yang kita rasa jauh kalau kita mampu hadir duduk bersama. Dan tidak ada yang kita rasa mustahil kalau insya Allah kita duduk berdoa bersama meminta ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, cita-cita itu alhamdulillah hari ini mampu kita capai sama-sama. Setelah 2 tahun mengalami vakum tidak dilaksanakan, hari ini kita laksanakan kembali, yaitu acara kelompok. Dilaksanakannya kembali acara kelompok ini membuktikan bahwa kita orang yang memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kebersamaan dan persatuan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Saya juga atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Goa bersama dengan seluruh jajaran yang telah membantu pemerintah Kabupaten Goa, membantu kerajaan Kabupaten Goa untuk sekaligus memfasilitasi di Bareskrim Mabes Polri, sehingga alhamdulillah kami sepakat pemerintah Kabupaten Goa dan keluarga kerajaan untuk masing-masing mencabut laporan yang telah kita laporkan sama-sama. Atas dasar pencabutan laporan itulah alhamdulillah hari ini bisa kita selenggarakan kembali acara kelompok yang telah 2 tahun tidak pernah dilaksanakan. Dan hari ini kita sepakat bahwa tidak boleh ada pemerintah Kabupaten Goa yang menonjol dan tidak boleh ada keluarga kerajaan yang menonjol, tetapi kita duduk sama-sama sehingga menonjol secara bersama-sama membawa adat, budaya dan tradisi Kabupaten Goa yang lebih baik lagi di masa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1400. Kalau yang terlibat hampir semua pemerintah Kabupaten Goa melalui dinas pariwisatanya, kemudian pihak keluarga kerajaan, banyak juga dari kerabat-kerabat kerajaan, baik dari Kolong Bangkeng, baik dari Boni, baik dari keluarga Saloko, semuanya hadir. Karena ini pertama kali kita laksanakan, dan ini juga merupakan sebuah cikal bakal bahwa keluarga kerajaan dan Kabupaten Goa sekarang sudah menyatu kembali. Pak, ini kan kembali berlangsung nih Pak, langkah kedepannya untuk tahun depan penyelenggaraan Kolong Bangkeng seperti apa yang akan dilaksanakannya Pak? Ya, kita berharap akan melaksanakannya jauh lebih meriah lagi, lebih banyak lagi kerabat-kerabat yang kita undang, dan tentunya ini akan menjadi agenda tahunan yang setiap tahun kita laksanakan. Apalagi acara Kolong Bangkeng ini telah masuk sebagai warisan budaya dari Kementerian Pendidikan, khususnya Dirjen Kebudayaan. Bersama dua pembawa tombak yang mendiri tapi selama benda-benda bisa berada dan akan menyesal kalau tuan ada kebunan langsung dari pada tuan. Yang memiliki 5 nilai keropak jauh yang digunakan sebagai mahkota ketika pelantikan raja. Dan salam kuat ini berasal dari Raja Gua Tumanuru pada abad ke-14. Dan selanjutnya senjata 9 senjata sakti sejenis kaliwang atau putri dan besi putih dan bersantan binatang berhias emas putih berelek dan semangat patriotisme. Peran budaya sangat penting baik dalam kaca pertarungan besar maupun di hari bersama benda kebesaran kerajaan lainnya berfungsi saksi saksi jana-jananya. Foto jana-jananya berbentuk naga melingkar sebanyak 4 buah. Malih puang berbentuk kepala naga 1 dan tunipas puang yang berkepala naga 2. Benda ini merupakan benda gaungkan kebesaran raja, kebesaran raja tua. Kenangkan-kenangkan adalah rantai kalung puang atau rantai kebesaran 985,5 gram. Juga dinamai malu puang berkepala naga, berkepala naga sak dan tunipat puang yang berkepala benda ini merupakan benda gaungkan kebesaran Raja Gua dikenakan pada pergelangan tangan. Benda ini berasal dari Tumanuru. Thank you.
Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe.